Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sugeng Adil ya. Saya berada di Pacet teman-teman. Di Pacet, di habis buat konten perjalanan dari Pandaan ya. Dari Pandaan sampai ke lewat Rawas dan juga sampai ke Pacet sini ya. Untuk videonya saya pisah teman-teman. Videonya saya pisah. Ini sekarang ini adalah perjalanan dari Pacet sini ke arah Cangar ya. Ke arah Cangar dan Batu teman-teman. Nanti sekalian mampir ke Brakseng mungkin ya. Kalau nututin waktunya, waktu memori dan baterainya ini loh. Dan nggak capek. Pendakian Lemah Dhuwur Air Terjun ning kono ana pendakian Lemah Dhuwur. Ini saya masih di daerah Pacet anu ya. Nanti ke arah Pacet Selatan ini, Pacet Selatan. Dan melewati tanjakan jalur maut, teman-teman. Tanjakan maut yang ada di Pacet sini ya, yang sangat sering terjadi kecelakaan soalnya karena tikungan yang sangat tajam sekali dan juga tanjakannya sangat lumayan detek teman-teman. Detek alias dhuwur lah, bahasa Indonesia ini detek apa ya, aku lali ya. Jadi tinggi tanjakannya. Oh ini Pacet Selatan lurus ya, Cangar Batu belok ke kanan. Nah ini kondisi terbaru teman-teman ya, di bulan November ini. Nah ini kondisi tanjakan maut. Nah ini kalau lurus ke arah Pacet Selatan ya, desa Pacet. Ini saya ke arah Cangar Batu. Ini adalah tanjakan maut. Ini tanjakan yang sering terjadi kecelakaan teman-teman ya. Makanya di setiap totokan tanjakan itu dikasih yang namanya kayak apa, bantalan-bantalan ini loh, padi apa, padi pasir atau sekem, bukan pasir ya, sekem kok ya, atau pasir juga mungkin ya, atau gerajan juga teman-teman kadang ya. Jadi orang kalau bablas ya itu masih ada penahannya, nggak sampai masuk jurang ya. Goling ning jurang ngalamat. Oke teman-teman, ini saya berada di selatannya, pas di pinggir selatan sampai pinggir barat Gunung Welirang ya. Gunung Welirang. Suhunya semakin dingin. 23 derajat sih Mas Yan, tapi kok adem ya San? Oh, mendung teman-teman. Lah kok mendung, jam 6:30 kurang 4 menit dan mendung. Eman moga-moga ora udan nih, udan ayah hab lunyu. Saya udah sering buat video daerah sini teman-teman ya, udah sering sekali, udah beberapa video saya buat daerah sini, perjalanan daerah ke arah Cangar ini ya. Tapi ini update terbaru ya, kondisi terbaru dari jalan ke arah Cangar dari Pacet. Gunakan gigi satu naik ataupun turun. Ini tempat yang sangat bagus ini. Saya pernah buat foto-foto di sini ya. Wih, saya ini gunungnya raketok blas ya. Jadi ini naik terus, dan naiknya ini nggak kayak yang di Prigen tadi teman-teman ya. Naiknya nggak terlalu tinggi. Ini naiknya langsung tinggi, mulai dari bawah sampai
ke atas itu mendetek, naiknya itu mendetek. Kalau yang di Perigen tadi kan nggak terlalu mendetek kayak ini tuh ya. Tambah adem, 22 derajat. Wait sendi ya, ini perkemahan ini kan buka 24 jam. Jadi kalau kemah-kemah di situ bisa ini. Wait sendi, camping. Wow, ini seperti ini teman-teman ya. Waduh, munggah jan pol detik. Masa oh ini detik. Aku dewean nih melakunya mek petang puluh kan, gak sampai petang puluh, 30. Dan gak hujan ya di tengah alas nanti. Oh, sudah jam 6:30. Wait sendi adventure. Adventure, oh di situ arahnya warung mak kentil. Wah, ini sudah di daerah rest area. Rest area benar ya? Rest area Cangar. Ini rest areanya daerah sini. Sebelum tanjakan yang tinggi dan masuk hutan Raden Surjo. Ini masuk hutan raya. Tapi sebelum itu menanjak dulu. Adem. Nah, itu gapuranya, teman-teman. Gapura Raden Surjo. Saya beberapa kali lewat sini, teman-teman. Ini hutannya seperti ini. Dan kalau pagi itu sering ada monyet lewat. Monyet di pinggir jalan. Monyetnya turun, tapi di atasnya tikungan gajah mungkur, teman-teman. Atasnya tikungan gajah mungkur. Oh, ikan no, itu robo Marian. Ini robot. Oh, sudah ramai banget. Ini banyak kendaraan yang lewat. Ada banyak kendaraan yang lewat ya. Saatnya udah agak siang. Adem. Mulai adem, suhunya mulai turun ini. 20 derajat Celcius. Daerah Cangar. Gunakan gigi satu, tanjakan curam. Kalau metik nggak ada giginya. Oke, masuk. Sudah 6:30, teman-teman. Ini adalah sudah sampai di
tikungan gajah mungkur ini ya. Ini adalah tikungan gajah mungkur teman-teman ya. Ada monyet. Nah, ini monyetnya. Ini monyetnya teman-teman ya. Monyet itu modern. Ini modern ini dalan ya, apa ini? Oh. Lagi. Ki monyet-monyet deh. Tenyom teman-teman. Tenyom. Dilarang membuang sampah. Ini daerah rawan longsor ini. Bahaya ini. Kalau longsor ini bingung ini mau lari kemana. Soalnya ada batunya juga. Mudah-mudahan aman, selamat sampai tujuan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ada orang jaga di situ ya. Nanti siang mungkin ya. Nunggu siang mungkin. Oke, masih pagi. Gunungnya berkabut. Enggak kelihatan jelas. Enggak hujan, teman-teman. Aman ya. Mataharinya udah mulai menyingsing ke atas. Wademe wis pol iki kan, mulai wadem 20 derajat Mas Yan. Tapi wis krasane koyo wadem. Wademe ora karuan kan. Masya Allah. One stop mix up. Motor apa ini? Katen minggir lah situ. Di sini banyak sumber air. Apalagi di bawah sana ya. Malah banyak sumbernya teman-teman. Wih. Ini apa ini? Mangan. Oh, nganu monyet. Monyet cilik. Tadi lek dipencoloti aku kaget numeran wis. Masya Allah. Gas paler di benak non yang gimana? Barongan nih kun, tapi barongan nih di kun otok kayak mah, sak ruku kayak nih kun otok, sak ilingku sih, barongan pring, oh ada apa, poster, hati-hati di keraya monyet, hati-hati di keraya monyet. Bocah-bocah, orang-orang kok berhenti di situ? Mau kemana ini? Wih, Masya Allah, jalannya sih rusak. Jalannya gak diperbaiki ya dari dahulu ya. Dari waktu rusak ini belum ada perbaikan. Waduh. Hmm.
perlu diaspal ulang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nanti videonya saya potong sampai di itu teman-teman ya. Brakseng itu loh, yang sampai arah Brakseng, enggak arah Brakseng. Atasnya pemandian teman-teman. Masya Allah. Atau sampai anu ya kak Bobo sih. Oke. Kurang kecepatan sekarang. Woi. Ngeri 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 ngeri. Kondisi memang seperti ini teman-teman ya, yang belum tahu lokasi ini. Memang sepanjang jalan kalau sudah masuk daerah hutan Raden Surjo ya, sepanjang jalan ini hutan semua. Hutan dan tenyom-tenyom alias monyet. Enggak ada rumah sama sekali ya. Sampai ke pemandian nanti, pemandian air panas itu ya. Seperti itu. Ada rumah, cuma ada bangunan ya di pemandian itu teman-teman ya. Ada bangunan apa? Wisata air panas, pemandian air panas. Oh, sekarang suhunya 18 derajat teman-teman. Ini air terjun waktu ondo ini. Gue naik, naik ke atas. Nah, ini adalah jembatan, jembatan kembar teman-teman. Saya ini dikai tulisan gini, dilarang moto, dilarang stop, dilarang parkir. Soalnya nggak rei, boh, wong macet ini gini. Dilarang parkir, dilarang berjualan. Mantap teman-teman ya. Ini adalah jembatan kembar Cangar. Sudah saya lewati ya. Masih ada orang berfoto-foto ya di situ. Oke, habis ini sampai di pemandian air panas. Suhu masih 18 derajat Celsius di jam 6.41 menit. Rest area Cangar, bakso Cakmet. Oh, no bakso ini. Oh, adem nih, masya Allah. Iki apa? Iki warung apa? Iko cotok ini. Nah ini teman-teman, pemandian wisata alam pemain, pemandian air panas ya, Cangar. Ini pintu masuk yang kedua di sini. Di sana juga ada pintu masuk. Ada dua pintu masuknya teman-teman. Ada dua jalur evakuasi, evakuasi rute. Oh, ini orang-orang yang mau ke Cangar ini teman-teman, mau berangkat, mau berangkat, saya mau pulang. Masya Allah, udah mati. Oke teman-teman, lanjutkan perjalanan tadi, mau saya tutup padahal, mau saya akhiri bentar lagi, malah baterainya habis, langsung mati kamera saya. Pas di depannya gapura
keluar itu, gapura keluar hutan Raden Surjo. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di atasnya pemandian air panas Cangar dah. Di atasnya, nah, pemandiannya di sebelah sana itu. Ini saya naik ke atas Honda Restu, itu loh. Pemandiannya di sana. Greenhouse Strawberry, oh, ini mau dijadikan Greenhouse Strawberry teman-teman. Jadikan Greenhouse. Oke, masih di Cangar. Wow, no kiri ire, no kiri engwasi aku. Oh, ini gunungnya tertutup oleh awan alias kabut temen-temen ya. Biasanya ya kelihatan jelas sekali wong cowok dek pol Gunung Ulirang ini dulu adalah pabrik jamur ya, pabrik jamur, tapi sudah gak terpakai, sudah lama sekali gak terpakai, gak terurus, akhirnya dijadikan itu proyek greenhouse katanya, di tulisannya itu ada. Oke teman-teman, ini sudah sampai di, ini desa Sumber Berantas ini teman-teman, desa Sumber Berantas masuk kecamatan Bumi Aji. Ih, kabute iku gunungnya nggak pati jelas ya. Oh, senging ini ketutupan redok kesaring angin, kesaring awan ya. Oke teman-teman ya, videonya seperti tadi itu, mau videonya perjalanan dari Pacet sampai ke Cangar atau desa Sumber Berantas Kecamatan Bumi Aji, yang kondisinya seperti ini ya. Kondisi terbaru bulan November tanggal berapa ya, tanggal 6 kok ini. Seperti ini teman-teman ya. Rest area tunggangan. Oh ya, sampai sini saja teman-teman. Sampai rest area tunggangan ya. Kondisi perjalanan saya dari Pacet sampai rest area tunggangan. Oke teman-teman, videonya saya akhiri di sini ya. Di perjalanan dari Pacet sampai ke desa Sumber Berantas ini kayaknya. Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Aduh, udah kayak nih. Ini saya sudah jam 7 dan kayak agak-agak mendung-mendung dikit gitu teman-teman ya. Tapi enggak hujan sih, alhamdulillah enggak hujan. Jadi enggak terlalu, enggak licin. Aspalnya enggak licin. Ini warung-warung juga sudah mulai buka, teman-teman. Warung-warung pinggir jalan mulai buka. Ambune wis gurih-gurih. Oke teman-teman, videonya saya akhiri di sini saja. Soalnya udah pernah juga ya buat video di sini, biar nggak terlalu panjang. Tetap di jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya teman-teman ya. Kalau suka dengan konten saya dan dukung terus konten ini. Tetap di channel Sukirna Ardil. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.